bisa ada grenade ya. Dengarkan. La yatakallamuna illa man adzina lahu rahman wa qala sawaba sawaba. Boleh ya. La Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Amma ba'd. Baik, setelah kemarin kita membahas maqam bayyati, di buah ini kita akan mencoba menerapkan maqam nahawan. Maqam apa? Sebagaimana kita tahu bahwa lagu Nahwan ini berasal dari nama satu tempat yang berada di negara Iran, dari satu tempat Hamadan, Isfahan gitu. Kalau saya pernah datang ke sana, lagu Nahwan itu berasal dari dialeknya orang-orang Isfahan, dirubah oleh para kori-kori Mesir dari dialeknya orang Isfahan menjadi gaya zauq kori-kori Mesir, disesuaikan dengan gaya-gaya orang Mesir, sehingga sampailah kepada kita semuanya sampai hari ini. Lagu Nahwan itu, yang pertama, sifat lagu Nahwan itu sederhana, lembut, halus. Kemudian peranannya untuk menenangkan jiwa pembaca dan pendengar. Tentunya kalau orang mendengar lagu Nahwan itu pasti tentram, nyaman. Betul apa tidak? Sesuai dengan ayat-ayat memohon atau ayat-ayat cerita dan lain sebagainya. Nah, itulah lagu Nahwan. Baik, kali ini kita akan langsung saja mendengarkan yang akan dibawakan oleh saudari Neng Syifa Nur Fadilah. Takbir. Akan diterapkan pada ayat 38 surah An-Naba. Selamat mendengarkan. Setelah istiadah, boleh saja masuk
basmalahnya dengan harakat nahwan yang pertama. Nahwan asli, silakan. Kemudian setelah itu masuk pada ayat, masih di harakat yang pertama, harakat nahwan asli, silakan. Itu boleh, atau mungkin yang sedikit berbeda lagi. Yauma yaqumu ruhu wal malaikatu saffa. Boleh diulang ya. Nare takbir. Ayo, calon bapak-bapaknya dicoba. Ada yang mau berani, silakan. Baik, coba boleh ditambahkan atau mungkin dengan variasi yang lain. Saudari Anggita. Tapi yang tadi harus bisa ya. Diulang lagi boleh, yang kita. Yang malanya. Malanya yang tadi bawakan dari Neng Syifa. يوم يقوم الروح والملائكة صفا. Coba. Putranya mana? Belum ada nih. Sakio lobana wonu mata jijatan ya. Coba. Coba saudara Bapak Mahfud. Dari Banten, dari Banten. Yeah.
Baik, silakan sama-sama diulang. Lanjut dari Neng Syifa. Bisa ada grenetnya ya. Dengarkan. La yatakallamuna illa man azina lahu rahmanu wa qala sawaba. Dari da'i sempurnakan. Masih takut-takut. Mau disiksa ya, mau. Allahu Akbar. Semuanya sama-sama, silakan. Contoh di mad iwat saja. Kalau dalam mad ada sukun, bagaimana? Ayayayan. Itu ya. Putranya. Silakan. Yang kemarin heboh nih bahwa bayatinya tinggi nadanya. Sekarang kita coba. Ustaz Saiful Millah. La ya nare takbir. Allah. Mate Quran. Allah. Bismillahi takbir. Allah. Iya. Bisa ujung. Sawaba. Iya. Sawaba. Yang penasaran menambahkan lagi silakan. Putri coba yang dari Lampung nih. Dari Lampung ya, dari Rizka.
Yang dari Riau? Sakit kenapa? Mudah-mudahan cepat sembuh dengan keberkahan Al-Qur'an ini. Silakan sama-sama. 1, 2, 3. Pokoknya terserah pilihannya mau kemana ya, yang penting cocok dengan suara yang kalian miliki. Oke, berikutnya, harkat berikutnya masuk kepada tingkatan yang tertinggi. Kita ambil 3 harkat saja ya, karena umumnya di Indonesia ini kita kalau di MTQ 3 itu paling banyak. Asli, jawab, dan jawabul jawab. Sebetulnya masih ada harkat yang lain, misalnya koror. Masih bisa diperpanjang. Silakan, saudari Neng Syifa Maulida. Ujung tadi. Qolal sawab. Anggita, boleh dicoba Anggita. Nada takbir. Boleh ditambahkan lagi. Rizka. Ayo. Jangan ragu. Ilah orang.
Dengarkan. Ila rabbihi ma'aba. Nah, itu ya. Boleh diulang lagi? Kan, sama-sama. Satu, dua, tiga. Kalau misalnya sudah capek atau tidak kuat, bisa diambil yang setengah. Ila rabbihi ma'aba. Dzalikal yaumul haq. Itu jalan tengah, jadi tidak memberikan rangsangan untuk naik. Zalikal yaumul haq, faman syaa takhadha ila rabbihi ma'a. Boleh seperti itu ya. Jadi tidak memberikan rangsangan untuk naik di ujung. Kalaupun misalnya diberikan rangsangan, tetapi misalnya suara kita tidak kuat ya, dibentuk seperti tadi yang dibawakan oleh saudari Neng Siva. Ila rom, itu ya. Ila rom bima abah. Itu ya. Sekarang kembali kepada saudari Neng Shiva, diulang lagi. Baik, kita terakhir sama-sama. Satu, dua, tiga. Sama-sama ya. Dengan demikian selesailah maqam Nahawan. Sudah kita bawakan dengan tiga harokat lagu ya, mulai Nahawan asli, jawab, dan jawabul jawab. Di MTQ boleh kita bawakan. Kita akhiri sama-sama. Sadaqallah. Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.